warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TV Pramuka Keluarga Kota Bogor. Hari ini berada di Warung Bogor Barat, tepatnya dalam kegiatan Gang Senja Bogor Barat. Dan di sini ada Kak Warung Bogor Barat dan juga Kak Mabiran Bogor Barat. Kak Kastelani dan Kak Judi, ya Kak. Kak, apa yang Kakak bisa maknai dalam kegiatan Gang Senja Bogor Barat ini, Kak? Terutama buat adik-adik pramuka dan juga terutama pramuka khususnya di Kuaran Bogor Barat. Ya, saya berharap adik-adik pramuka yang ada di Bogor Barat ini merupakan kader-kader pemimpin masa depan. Mereka sekarang mulai diasah kedisiplinannya, kemudian lebih aware terhadap lingkungan sekitar. Tadi saya sampaikan bahwa pramuka harus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai solving problem, ya. Isu-isu aktual diantaranya kebersihan, kita harus bisa mempertahankan Adipura di Kota Bogor, dan kemudian isu selanjutnya adalah isu stunting. Dan beberapa kali pramuka juga ikut terlibat dalam menangani stunting di Kecamatan Bogor Barat dengan berbagi telur. Kak, ada lagi nggak, Kak? Selain kegiatan ini, ada nggak program khusus di Kuaran Bogor Barat? Mungkin tentunya sama Kastola nih, Kak, bisa sedikit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Saya sebagai ketua Kuaran Bogor Barat, tentunya Kak, saya sendiri Ahmad Eskolani. Tentunya program-program yang dekat-dekat di Kuaran Bogor Barat, tentunya pada hari ini kita sudah menyaksikan Gelar Senja. Tentunya dalam waktu dekat kita akan agendakan sharing Mabigus, tentunya luar biasa pemahaman pramuka kepada para Mabigus yang ada di Kuaran Bogor Barat, yang luar biasa banyak sekali. Itu ada 140 Mabigus, tentunya akan kolaborasi dengan kami Biran untuk pemahaman tentang gerakan pramuka yang ada di Kuaran Bogor Barat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Semoga Kuaran Bogor Barat tambah sukses dan maju. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam.